Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalalahu bilhuda wa binil haq lizirahu ala dinni kulli walau kari al kafirun walau kari al munafikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sarikala lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi taslimu taslima. Rahbi sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah karena Allah masih memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh hidayah pada saat-saat ini. Berselawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setelah kematian, kita berupa anak, saudara, keluarga yang tinggalkan pasti tidak bisa menghindari atas nama rasa kerinduan kepada orang tua kita. Namun yang bisa kita lakukan di atas bumi yang panah ini hanya 5 perkara. Yang terutama adalah mengirimkan doa, yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengobati rasa kerinduan kita kepada orang tua kita, yaitu dengan membaca tahlil, niatkan untuk orang tua kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan selaku anak soleh dan solehah, yaitu adalah membaca Al-Quran. Kalau tidak sanggup membaca Al-Quran satu juz, satu khatam Al-Quran 30 juz, yaitu bisa membaca Al-Quran dengan hatinya Al-Quran, yaitu Yasin wal Quranil Hakim, baca sampai selesai. Yang selanjutnya, kalau tidak sanggup juga membaca hatinya Quran, maka bacalah Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Yang keempat, yang bisa kita lakukan untuk mengobati rasa kerinduan kita kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, yaitu pergilah berziarah ke makam beliau. Hati ini akan lembut dan air mata ini akan menetes tentang mengingat sebuah tentang kematian. Yang terakhir, yang kelima, yang bisa kita lakukan adalah bersedekah, bawalah nasi kotak kepada fakir miskin dan anak yatim, niatkan untuk orang tua kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan kesempatan yang berbahagia ini. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu datang dari saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.